potato chip dan sosis. Lihat, Pak, ada permainan baru. Apa yang membuat mengira aku akan tertarik? Kenapa kau tidak memberitahuku mereka punya wake and chick? Kena kau. Apa itu? Coba lihat. Aku belum pernah lihat skor seperti ini sejak Muhammad Bradley. 900 poin. Dia memang idolaku. Itu bukan apa-apa. Dulu ketika masih muda, aku biasa mendapat skor 900 ribu. Itu hanya bualanmu saja. Aku sudah melihat roti lain yang lebih hebat. Memang apa yang karung tepung kentang seperti kau ketahui tentang permainan, ha? Apa? Aku adalah mantan juara tinju kelas goreng. Kau tahu itu? Apa? Tinju? Kau tidak percaya padaku? Aku berani bertaruh mobilku bahwa nilai pukulanku lebih tinggi darimu. Baik, tapi tidak boleh diambil kembali, ya? Tentu saja tidak. Tapi kalau aku menang, aku boleh mengambil anggota stafmu yang mana saja. Boleh, kan? Itu berarti salah satu dari kita. Bagaimana kalau ini berarti Papo Tato Chip menginginkan aku kembali? Master Brad, aku harus bertanya. Bukankah taruhan ini terlalu riskan? Aku rasa Papo Tato Chip mengincarku. Tidak usah khawatir. Aku masih roti yang sama yang dapat 1000 poin. Hanya ada seorang pemenang di sini. Izinkan aku ikut. Lihatlah tornado. Kembang! Aku tidak tahu kau mendapat skor karena itu. Master Brad, kita tidak boleh mengejeknya. Bagaimana kalau dia melakukannya padamu? Akhirnya aku bisa menunjukkan pada mereka semua. Lihat dan saksikan. Sekarang waktunya adonan yang memukul. Hantaman kulit roti. Master Brad, kau baik-baik saja. Berapa skorku? Skornya hanya 1. Sekarang siapa dari kalian yang aku bawa? Tolong, jangan aku. Siapa yang perlu kau? Walaupun aku memang perlu kasir yang baru. Tidak apa. Dia terlalu mengingatkan aku pada ibuku. Baiklah, aku akan mengambilmu. Apa? Kau tidak boleh mengambil sosis. Tolong, sosis adalah sahabat terbaikku di dunia. Kesepakatan adalah kesepakatan. Sosis! Sekarang kau adalah milikku. Sosis! Mulai sekarang, disinilah tempatmu bekerja. Jangan coba-coba melarikan diri. Aku jadi lapar setelah pertunjukan tadi. Kurasa aku bisa makan pizza ini semuanya. Nyam, nyam, nyam. Apa? Kau juga lapar? Kau mau? Ayo ambil. Aku kenyang sekali. Aku mau tidur sebentar sementara kau bersih-bersih di sini. Aku tidak mau ada debu setitik pun. Tidur yang nyenyak. Apa yang aku lihat ini? Aku belum pernah melihat sebersih ini. Lumayan, nak. Ambil ini. Aku juga bisa memberimu imbalan. Apa yang kau lakukan? Apa kau tahu berapa harga ini? Kau bahkan tidak sebanding dengan separuh harga bantal kursi ini. Jangan pernah menyentuhnya. Oh, bantal kursi sayangku. Bola lampu temanku yang suka berubah-berubah. Apa aku yang harus melakukan semuanya? Ah!
Hah? Hampir saja semua berantakan. Ya? Aku menarik kembali semua apa yang kukatakan. Sekarang itu tempat tidurmu. Apa yang kau lakukan? Sabi, Nato, kau keras. Sekarang bagaimana aku bisa terlihat sebagai dengan penutup yang lezat? Maafkan aku. Tolong beri aku kesempatan lagi. Jika kau merusak rambutku lagi, aku akan menangkap. Baiklah. SOS, kau bisa melakukannya. Pilihan apa yang kau punya? Semua milikmu. Penampilanmu sudah lengkap. Wah, aku memang lezat. Kenapa aku tidak melakukan ini saja daripada kotak bento itu? Mulai sekarang, aku akan menjadi pelanggan setiamu. Ini silakan. Sosis. Kau harus makan sesuatu. Jika aku memikirkan bagaimana penderitaan sosis bersama potato chip yang kejam itu, bagaimana aku bisa makan? Tapi dulu sedikit. Tidak, semua ini karena kau, Master Brand. Kau bilang kau sangat kuat. Satu poin, nenekku bisa menyapu lantai denganmu. Jangan ganggu aku. Jangan tunjukkan wajahmu sampai kau kembalikan sosisku. Ya ampun, bangun. Panggil para medis. Ini. Itu dia. Cepat. Tunggu. Apa yang kau lakukan? Kau tidak bisa menyusul mereka. Kau harus makan. Apa kau tidak mau jadi sosis yang gemuk? Apa tidak ada cara lain lagi? Hei sosis, bagaimana kalau bermain tangkapan? Ayo. Aku berjanji ini pasti akan menyenangkan. Ayo, ambil. Aku rasa ada yang patah. Aku kangen sahabatku. Apa itu? Kurasa kehidupan sudah berakhir. Teman memang terlalu dibesar-besarkan. Siapa yang perlu mereka?